Ya pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal yang sedang kekinian dan juga hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini saya sudah kedatangan dua orang bintang tamu yang luar biasa. Mereka semua dari komunitas Bintang Nusantara. Ada Mbak Ike dan juga Mbak Tina. Langsung aja kita sapa ya. Halo, apa kabar? Halo Mbak. Iya, Mbak Tina dan juga Mbak Ike nih. Wah, keren banget. Dari komunitas Bintang Nusantara. Nah, ini saya penasaran banget nih. Namanya Bintang Nusantara. Wah, ini sebenarnya komunitas apa sih? Bisa diceritakan deh, boleh. Baik, mungkin ya. Iya, ini Bintang Nusantara ini adalah satu wadah yang dimana itu kita ingin mengumpulkan anak muda Indonesia yang memiliki hati untuk mencintai dan kepedulian terhadap lingkungan sama sesama, untuk lebih tidak memandang pada suku, agama, dan ras itu. Jadi karena ini pun berdiri dari kerinduan kami yang melihat yang terjadi terakhir-terakhir ini itu adalah kami melihat ada intoleransi kayak gitu, terus sedikit-sedikit itu suka mencemooh, terus menghujat kayak gitu. Itu yang membuat kami kok semakin hari itu kok semakin kita mengalami kemunduran dalam bertutur kata santun kayak gitu. Jadi lebih ke arah kami ingin mengangkat untuk pembentukan karakternya anak-anak kayak gitu. Berarti ini untuk anak-anak atau semua? Hanya anak muda aja atau gimana? Jadi kita masuknya ke orang tua dulu. Orang tua? Iya. Oh, jadi kita masuknya ke orang tua karena gimana-gimana kan anak-anak itu kalau misalnya, misalnya nih ya, kita ngajar anak-anak, terus dapat pendidikan di sekolah, terus mereka akan kembali ke keluarga. Kalau kita tidak masuk di keluarga itu akan sangat susah. Jadi kita masuk di keluarga dulu, di orang tua, setelah kita masuk di orang tua, terus di anak, dan kita akan masuk di pendidik juga. Kayak gitu. Saya penasaran sekali nih, masuk ke lingkungan orang tua kan tidak mudah gitu ya. Nah itu dalam bentuk seperti apa? Kalau kami itu, landasan kami itu sebenarnya kan social awareness. Social awareness itu tadi yang sudah diceritakan sama Mbak Ike. Jadi pembentukan karakter anak, bagaimana kita Indonesia, Nusantara ini memiliki generasi-generasi muda yang peduli atas sosial satu sama lain, berbagi, bertutur kata santun, seperti itu kan. Nah, masuk ke orang tua kita dari situ, Mbak. Jadi misalnya kita ngomong untuk pembentukan karakter anak, karena orang tua tidak akan mungkin menolak. Bagaimana sih membentuk anaknya tuh supaya menjadi lebih baik gitu kan. Apalagi orang tua yang mungkin sibuk gitu ya. Maksudnya tidak cukup mengikuti perkembangan sang anak kayak gitu. Nah, jadi kami waktu itu komunitas masih teman-teman biasa aja gitu ya. Kita berawal dari teman kelas inspirasi. Kita suka ngajar di luar kota-kota ataupun acara lain gitu. Nah, kita kumpul-kumpul nih di Surabaya. Surabaya merapat kayak gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Eh, gimana kalau kita ngadain nih di Surabaya? Kita sering ikut nih tapi di luar kota, di luar pulau kayak gitu kan. Tapi kita tidak fokus membesarkan di daerah kita sendiri gitu. Nah, akhirnya kita bentuklah si Bintang Nusantara ini gitu. Triggernya ada itu tadi, social awareness, banyak anak kecil yang suka ngumpat gitu kan, ngomong-ngomong yang nggak layak gitu. Terus kemudian sama orang tua juga, mungkin zaman dulu dan zaman sekarang anak kecil kan berbeda ya Mbak ya. Betul, betul. Jadi santunnya anak zaman dulu dan yang sekarang itu beda. Ada lagi faktor-faktor eksternal ya Mbak, kayak misalnya gadget kayak gitu kan. Kalau misalnya internet gadget dihilangkan ya tidak mungkin gitu. Ya, memang selalu ada. Dibatasi tidak mungkin karena memang itu sudah mengglobal, dimanapun pasti ada itu akses internet. Tapi hanya saja kita tuh mengarahkan bagaimana sih penggunaannya yang bijak. Nah, kalau misalnya kita nasihati ke anaknya sendiri, apakah anak langsung berubah? Belum tentu. Jadi makanya itu kita masuknya lewat orang tua dan pendidik dan guru. Jadi kita ada tiga target gitu yang kita kita targetkan gitu kan. Kita sebutnya segitiga emas. Segitiga emas itu tadi antara anak, orang tua, dan guru. Tiga ini saling berkaitan. Kalau misalnya kita hanya membidik salah satunya aja, tapi ketika
dibalik ke lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah tidak dibidik, terkontaminasi lagi gitu. Hanya yang kita poles itu tidak jadi, tidak maksimal istilahnya seperti itu. Itu sih, jadi ya itulah kerinduan kita untuk berbagi kepada sesama, kerinduan kita untuk bersama-sama menjadi lebih baik kayak gitu. Berarti dalam hal seminar seperti itu ya bentuknya ya, seperti itu. Kami langsung menjurusnya tuh kayak ke kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan, RT/RW. Jadi kadang kita yang propose gitu, jadi kita propose didatengin ke setempat kan, government setempat untuk permit, permisi gitu. Kapan ada pertemuan istilahnya warga, kadang kan suka ada kayak PKK apa kayak gitu. Itu nanti kita langsung minta waktu untuk mengedukasi ya, mereka ya. Mengedukasi untuk ya diskusi bersama, sharing bagaimana bayinya. Itu sama ini sih kita masih swadaya. Maksudnya kayak ya kita menggalang dana kita sendiri gitu. Gitu sih. Karena memang kita rindu berbagi gitu. Jadi ya sudah pakai kita sendiri saat ini. Tapi kedepannya sih pengen membesarkan komunitas ini mungkin lebih banyak yang bisa share bareng ilmunya kayak gitu. Ini keren banget loh, benar-benar luar biasa ini ya, dari idenya, dari rasa kepeduliannya seperti itu ya. Dan ini berawal dari teman-teman dari kelas inspirasi sebelumnya nih. Jadi sejak kapan sih sebenarnya? Kami bertemu tahun 2016 di Bali. KI Bali. Waktu itu kami di Nusa Penida. Jadi kita Surabaya enggak pernah ketemunya di situ gitu. Malah di situ ya. Jadi awalnya enggak kenal ya. Enggak kenal kayak gitu. Jadi salah satunya juga yang kami mau mengajak teman-teman itu adalah enggak hanya kepada karakter, tapi kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat teman-teman yang lain, terutama kami mau mengangkat teman-teman dari tuli. Kayak gitu. Jadi tuli itu apa ya? Tuli itu kalau kita biasanya itu kan pakai bahasanya itu apa namanya? Tunarungu. Tapi tunarungu. Mereka lebih suka tapi mereka lebih senang lebih untuk dipanggil tuli daripada tunarungu kayak gitu. Tunarungu lebih kasar konotasi atau seperti apa? Menurut mereka. Tapi kalau menurut kita awam enggak tahu gitu. Kita kan itu lebih malah kita terbalik ya. Seperti itu ya. Iya, kayak gitu. Malah itu terbalik. Nah, itu salah satunya saya ingin sekali bahwa nanti yang kami datengin itu misalnya kami berada di kelurahan mana, kita masuk di pertama di orang tua gitu kan ya. Kita pasti ada kayak minggu ini kita lagi ada program apa gitu. Terus berikutnya kami itu juga memasukkan untuk mengajarkan bahasa isyarat. Jadi kami mengundang dari teman-teman tuli untuk mengajar mereka gitu. Jadi itu yang salah satu kerinduan kami, semakin banyak orang mengetahui bahasa isyarat itu semakin baik gitu. Jadi ketika kita bertemu di jalan, kita bisa saling membantu kayak gitu. Jadi lebih ke arah kayak gitu sih, kehidupan pribadi kita itu yang mau kita implementasikan kayak gitu. Kan kebetulan memang Mbak Ika cukup dekat dengan komunitas tuli. Jadi kadang kita joinkan gitu Mbak ya. Jadi mereka kita undang, kita invite untuk bareng. Yang pertama kita itu mengupas sisi bersyukur kita. Kadang kan kita kurang bersyukur gitu, tapi dengan adanya mereka itu kita kayak kita harus lebih bersyukur nih atas kondisi kita saat ini. Yang kedua, mengajarkan untuk saling menghormati. Kayak gitu. Jadi kadang aja sama yang sesama normal itu aja kita kurang menghormati. Apalagi dengan mereka, tapi dengan keadaan mereka tuh kadang seperti memperingatkan kita, oh iya sih, reminder kita untuk ya kita harus lebih memperlakukan lebih manusiawi gitu dengan kepada mereka. Nah, akhirnya kita juga kebiasaan-kebiasaan positif seperti ini yang ingin kita bangun ke karakter generasi muda Nusantara itu untuk lebih saling menghargai. Gitu, jadi tidak pandang keterbatasan fisik, ras, agama gitu. Kita pun juga berlima, Mbak. Berlima kami beda-beda. Beda-beda suku, beda profesi, beda agama kayak gitu. Jadi kami ingin menunjukkan juga bahwa apa yang kami bagikan ini enggak sekedar wacana gitu, tapi
lebih ke arah ya sebelum kami membagikan ke teman-teman lainnya, ya, dimulai dari kami sendiri. Iya, kami ya. Sudah kayak ya, gitu. Jadi ini pun timnya pun ada di Surabaya ada dua, ya. Terus di Jakarta ada dua, yang satu Samarinda. Di Samarinda. Karena jadi kan kedepannya pengennya itu menusantarakan bumi nusantara gitu. Ini gitu. Jadi kita kalau meeting jadi ya video call ya gitu. Call, gitu. Jadi enggak karena kita mumpul gitu enggak. Kalau kita di Jakarta, di Samarinda, ya di kota-kota mana barangkali nanti ada yang ingin kayak invite kita dari dinas apa ataupun komunitas apa atau swasta apapun ingin kita pengen nih diadakan acara gitu. Boleh kontak kita untuk kita bisa. Oh, gitu. Luar biasa. Jadi ini motornya cuma 5 orang aja. Iya, 5 orang gitu. Tapi untuk anggotanya ada dari luar juga. Jadi selain gini, di luar 5 apa itu, namanya gimana? Untuk ini 5 orang ini adalah tim inti. Yeah. Jadi untuk kalau misalnya ada kegiatan, jadi kita kayak buka kepanitiaan gitu. Iya, buka kepanitiaan. Jadi habis itu selesai. Iya. Tapi yang tim inti ini tetap, yang tetap kita yang pegang kayak gitu. Katakan misalnya tentang multimedia, jadi kita hadirkan tuh yang ahli di bidang multimedia untuk berbicara, untuk mengedukasi ibu-ibu, pengajar-pengajar, ataupun siswa-siswa gitu. Seperti itu sih tentang sosiologi apa psikolog gitu ya, kita hadirkan ahlinya kayak gitu. Tentang budaya kita juga ahlinya. Lengkap ya. Iya. Kita sempat bertemu dengan Anji. Iya. Anji Drive. Oh, okay. Anji. Ya. Kita sempat discuss bareng dan beliau kebetulan sangat support dengan kami, kegiatan kami gitu. Just in case memang kalau misalnya ada acara besar, beliau mau sih untuk ngisi. Mungkin kebetulan jadwalnya lagi kosong, beliau sangat mau untuk join kayak gitu. Wow, ada support dari selebritis juga. Karena satu visi misi mungkin ya. Soalnya kan kami berpikir gini sih, kami nggak bisa sendiri gitu. Jadi kami membutuhkan teman-teman, kami membutuhkan beberapa tempat dari apa ya lingkungan luar kayak gitu. Ya kalau kita ngerjakan bareng-bareng itu lebih lebih rame, lebih nilai gitu. Pasti. Betul-betul luar biasa ya. Nah, ini kan ada beberapa dari kota Surabaya, kemudian Jakarta, Samarinda. Ini target kedepannya ini bakal ada ya di semua Nusantara ya? Pastinya begitu ya. Ini udah ada permintaan di Sampit. Gitu. Cuma kami yang masih sabar ya. Karena gitu. Kan memang tidak ada orang di sana. Kalau misalnya di Jakarta atau Samarinda atau Surabaya masih ada kami gitu lah. Deal founder-nya berarti dari Surabaya ya? Iya, dari Surabaya. Deal founder ya. Lalu dari Jakarta tuh teman-teman yang mungkin diajak ya atau pas ketika itu juga lagi sama-sama bareng. Kemudian dari Mbak Ike dan juga Mbak Tina kasih ide, mereka akhirnya mau join seperti itu. Sebenarnya sih lebih ke memilih founder itu karena kita memiliki pengalaman, mungkin frekuensi yang sama lah istilahnya. Jadi sama-sama kita suka berbagi, suka share apa dan ingin apa ya, membangun satu sama lain kayak gitu. Keren banget, luar biasa. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh Mbak Tina, Mbak Ike, itu ada waktu khususnya nggak, mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali atau mungkin seminggu sekali, Bang? Itu gimana? Ada kalau program kerja kita. Kalau program kerja sih kita per 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan itu nanti kita isi apa gitu. Jadi macam-macam, ada kelas-kelasnya itu. Ada tema-temanya. Okay. Sama kami juga di dalam program itu ada satu program yang namanya kembali shift lagu anak. Kayak gitu. Ada juga, terus habis itu kami ingin anak-anak sekarang itu banyak yang lupa atau enggak tahu gitu lagu-lagu daerah. Jadi itu yang kami ingin angkat gitu. Yeah. Jadi mengangkat lagu daerah bersama dengan kebudayaan itu apa sih? Yang terkenal di daerah itu apa? Misalnya Bali itu apa sih? Kayak gitu. Itu yang salah satu di dalam materinya itu seperti itu. Triggernya itu kalau misalnya kita discuss lagi sharing bareng gitu, misalnya anak-anak waktu ngajar di pelosok gitu, disuruh nyanyi, nyanyinya lagu-lagu dewasa, lagu kekinian, tanda kutip gitu, betul, kan. Betul, jadi betul. Mereka lupa fase mereka tuh sebenarnya belum kesana gitu.
Jadi mereka mungkin bangga, lebih bangga kalau misalnya hafal lagu asing gitu kan. Tapi mereka nggak tahu nih lagu Indonesia tuh yang asli apa aja, lagu anak-anak tuh apa aja gitu. Jadi menurut kami yang gitu-gitu ya, maksudnya pengaruh-pengaruh eksternal itu yang seharusnya kalau dihilangkan tidak mungkin, tapi kita antisipasi dengan pembangun karakter yang kuat tadi gitu. Wow, luar biasa. Pasti masih banyak sekali ya hal yang menarik yang juga akan di-sharing ya komunitas Bintang Nusantara. Kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng komunitas Bintang Nusantara, tapi setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana. Moyo-moyo katon angen danu ingkang ing bangkitan hanyarengi soroting suryo harso madangi jagat royo ing madyantoro tinonjang jolo probo kang sumorot sumunar hamadangi sasono minongko purwoko. Pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabayano dan kita masih akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng komunitas Bintang Nusantara. Mbak Tina, Mbak Ika, ini saya lihat komunitas Bintang Nusantara ini yang dibidik itu luas banget ya. Jadi sisi humanismenya seperti itu ya, terutama di generasi muda. Tadi kan sempat disounding juga bahwa banyak sekali ya keprihatinan sekarang itu. Banyak anak muda itu, apalagi para netizen-netizen itu, aduh, julid. Julid, gampang banget dia mengumpat gitu ya. Ada hal yang nggak benar atau hal yang nggak sesuai dengan apa yang mereka mau, itu langsung ya. Seperti sudah biasa gitu ya, kata-kata kotor sumbu seperti itu. Gitu ya. Betul, sumbu pendek ya, betul. Nah, itu kan hal-hal yang istilahnya, apa ya, butuh semacam solusi gitu ya. Sebenarnya gimana sih kalau menurut Bintang Nusantara sendiri, solusi apa sih sebenarnya? Mungkin selain tadi pendekatan ke orang tua, nah yang hal-hal seperti itu apa? Kalau misalnya ketemu langsung dengan yang melakukan gitu ya, nah itu apa yang harus dilakukan kalau dari komunitas Bintang Nusantara? Ada nggak tips-tipsnya? Kalau kita kan prinsipnya kita bergerak dari kita sendiri, jadi kita dari tindakan kita itu yang akan dilihat oleh orang lain. Jadi yang kita lakukan adalah ya kita harus jadi istilahnya jadi contoh buat teman-teman di sekeliling kita, jadi di lingkup kita kayak gitu. Jadi bagaimana ketika kita kumpul dengan teman-teman, dengan komunitas, itu kesempatan kita untuk menyampaikan. Jadi misalnya kita bahas tentang kayak misalnya ada yang lagi booming, mereka ngata-ngatain gitu kan, setelah itu diajukan di pengadilan, terus dia minta maaf kan, kayak gitu. Nah itu yang bisa kita masukkan di waktu kita ngumpul, kita ajak ngobrol mereka gitu, bahwa ini tuh sebenarnya kita ini mulai kemunduran, karena sebenarnya ini tuh bukan kita gitu. Karena yang harusnya yang kita lakukan adalah berpikir dulu sebelum ngetik. Bukan ngetik dulu baru pikir gitu kan. Jadi itu yang mesti kita bagikan. Jadi lebih ke arah di lingkungan kecil kita ini dulu gitu yang harus kita mulai. Karena kalau misalnya kita langsung menjangkau keluar kan, kita enggak kenal kan juga enggak. Enggak ini juga kan. Enggak sampai pesan itu gitu. Jadi cuma bilang ini ya, ini ngomong apa sih gitu kan. Sok-sok nguruin gitu ya. Misalnya kita lagi lihat handphone nih gitu. Yang ada di sekitar kita itu siapa gitu kan. Nah itu kita sampaikan.
Kita itu nggak boleh kayak gini gitu. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita sampaikan ke teman-teman yang ada di depan kita gitu. Jadi kita emang suka bahas kayak hot issue, kayak misalnya itu tadi kan pencemaran nama baik atau apa gitu kan. Nah, kita sampaikan ke forum tersebut. Isunya tuh yang terjadi sekarang ini, nowadays-nya seperti ini loh. Efeknya apa gitu, kalau misalnya melakukan yang tadi mencela atau apa, itu ada undang-undangnya. Sekarang itu sudah ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan seperti itu. Itu dari sisi hukum gitu kan. Tapi kan dari sisi norma sosialnya itu juga akan ada hukuman yang tidak tertulis gitu kan. Maksudnya orang akan tahu, oh ternyata dia tidak menyenangkan, oh ternyata dia orangnya seperti itu, yang akhirnya tidak memiliki teman atau apa, yang akhirnya akan nah maksudnya kita tuh sampaikan kepada mereka seperti itu. Nah, selain dari menyampaikan, kita juga memberikan contoh gitu. Kita memberikan contoh yang artinya buat apalah saling, misalnya saling membenci. Jadi kita mencontohkan tuh hal-hal positif tuh kita tularkan gitu. Jadi kalau Mbak Ika bilang getok tular ya. Kita tularkan nih hal-hal positif, udah deh avoid negatifnya, kita minimize negatif, kita sekarang berpikirnya positifnya aja. Nah, oleh karena itu kadang kalau misalnya kita acara-acara itu kita selalu menggunakan baju-baju bintang Nusantara ya, Mbak ya. Jadi kayak yang dipakai Mbak Ika nih kayak ini salah satu contohnya. Gitu. Terus kalau yang saya pakai ini kan di belakang tulisannya kayak mari berperilaku positif. Jadi harapan kita, setiap orang mungkin mengetahui ya, kalau zaman dulu itu ada pelajaran mungkin PPKN, zaman dulu ada PMP, nah itu kan kayak saling menghargai, toleransi apa, nah itu kan dulu ada pelajarannya nih, tapi apakah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Belum tentu. Nah, kami ketika mengadakan acara, itu kami menggunakan kostum-kostum yang bertuliskan hal-hal positif untuk mengingatkan. Jadi istilahnya kita ingin alam bawah sadarnya peserta ataupun kami juga gitu. Nah itu terbuka. Jadi sambil baca tuh, oh iya iya. Kita dari reminder itu. Ya, tidak langsung ya. Iya dari reminder. Jadi namanya orang itu kan mungkin aktivitas lupa lagi. Iya betul. Mungkin betul. Harus sering-sering ketemu kita biar sering reminder. Iya. Sering baca-baca tulisan di baju-baju kita kayak gitu. Oke. Berarti aku harus sering ketemu sama Mbak Ika sama kita ini ya. Oh, ya, kita pun juga walaupun emang visi misinya itu kan membawa aura positif, tapi namanya manusiawi kadang kita juga kayak capek, ada misalnya kayak lose energi apa juga ada lah, saya kayak sedikit mengeluh apa, tapi justru dengan adanya kita memiliki komunitas ini, kita self reminder gitu kan, bahwa kita harus berperilaku dan positif. Bisa saling mengingatkan gitu. Jadi ketika misalnya ada yang lost control gitu, terus ada yang mengingatkan kayak gitu, itu yang membuat kita itu oh iya ini yang gitu. Ini yang membangun kita ya, ini yang perlu kita bagikan kayak gitu. Luar biasa ya. Wow. Nah tadi kan juga sempat disebutkan ya bahwa banyak sekali ya sasaran-sasaran yang akan ditargetkan untuk di edukasi gitu ya. Jadi tidak hanya anak muda, orang tua juga seperti itu. Nah, memang zaman now itu problemnya para orang tua itu, nah itu pasti ya, gadget, terus manner gitu ya. Seolah-olah itu sudah memprihatinkan. Kalau kita lihat sekarang kan sering ya banyak yang viral-viral gitu ya. Sudah mulai ada ketidaksopanan pada guru. Kemudian pada orang tua apalagi seperti itu. Nah, kalau dari Bintang Nusantara sendiri sebenarnya cara yang paling efektif yang harus ditanamkan orang tua pada anak itu apa? Supaya tidak apa ya? Istilahnya melakukan hal seperti itu. Semua itu balik ke pola sebenarnya. Jadi anak melakukan itu pasti kan ada sebab akibat kan kayak gitu. Jadi kita sebenarnya itu enggak bisa langsung melihat ke anaknya sebenarnya. Kalau menurut saya secara pribadi ya. Jadi apa yang diajarkan orang tua atau apa yang tidak didapatkan anak dari orang tua, nah itu yang perlu kita tahu. Mesti tahu gitu di bagian mana yang orang tua kurang memberikan kepada anak, didikan bagian apa kayak gitu. Iya, terus habis itu perhatian. Sudah bisa memberikan perhatian yang lebih enggak gitu. Atau sekedar menyekolahkan kayak gitu. Sebenarnya juga enggak mudah juga untuk masuk kayak gitu ya. Jadi tapi kita mesti kembali lagi pada pola asuh itu. Jadi ada
orang tua yang misalnya ibu piala gitu. Mm-hmm. Jadi pokoknya kamu harus juara kayak gitu. Mm-hmm. Sedangkan mm-hmm. anaknya itu misalnya, "Loh, aku enggak bisa, Ma. Aku biasanya semampuku segini," kayak gitu. Mm-hmm. Terus ibunya minta, pokoknya kamu harus juara kayak gitu. Mm-hmm. Sometimes itu kan ada hal-hal yang perlu kita dukung di bagian mana untuk anak sesuai dengan kebutuhannya dia kayak gitu. Okay. Ada yang misalnya juga ibu bayang-bayang kayak gitu. Apa itu ibu bayang-bayang? Ibu bayang-bayang ada ibu ibu di rumah tapi tidak memberikan kasih sayang si ibu, misalnya handphone, mainan handphone, ibu bayang-bayang kayak gitu sih. Ada, tapi ya, lebih ke arah gitu sih. Jadi semua balik lagi kepada orang tua. Jadi kita enggak bisa langsung melihat ke anak. Juga faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi sih. Tapi balik lagi pola asuh orang tua itu yang lebih utama gitu. Apalagi kan sekarang ada istilah zaman milenial gitu ya, yang artinya kalau misalnya bilang anak milenial, ada nggak orang tua milenial gitu? Jadi istilahnya sekarang kan pergeseran peradaban. Kalau misalnya kita bilang bisa peradaban itu sudah bergeser gitu kan. Zaman dulu zaman batu, terus zaman apa, zaman apa, nah sampai dengan saat ini adalah milenial. Kalau zaman dulu tahun 70-an mungkin orang tua kalau nasihati, "Jangan gini, jangan gitu," anak sudah langsung takut. Orang tua jalan udah harus nunduk ketakutan gitu kan. Sangat amat santun yang sampai takut banget. Pasti karena kan enggak bisa seperti itu gitu, Mbak. Betul, jadi betul. Harusnya orang tua pun juga mengikuti pergerakannya zaman itu seperti apa. Oke, gadget yang artinya mungkin anak ini bisa dididik lewat apakah dilihatkan YouTube-YouTube yang terkait dengan pola asuh atau apa, atau misalnya bahasa Inggris misalnya. Orang tua nggak bisa bahasa Inggris as well. Anaknya dilihatin yang kayak Disney Channel yang Inggris-Inggris. Nah, jadi karena memang mereka sukanya gadget gitu. Cuman gadget yang seperti apa? Nah, yang memiliki pola asuh gitu. Jadi peran orang tua ini sudah berbagi sekarang. Berbagi ke gadget. Sebagai orang tua gitu kan. Hal-hal yang seperti itu tuh yang harus dipelajari juga gitu. Ketika ada ngomong anak milenial, harusnya orang tua pun juga apa ya, memantapkan diri atau mau nggak mau harus siap sebagai orang tua milenial. Makanya itu kita juga ada target orang tua. Gitu kan, kita nih di tengah-tengah nih peradaban antara mau masuk milenial gitu, yang artinya kita ngerti, kita sebagai anak milenial kita ngerti pengennya diapakan. Itu kita sampaikan kepada para ibu, orang tua muda dalam mendidik anaknya. Kita tuh pengen seperti ini, anak tuh dari sisi anak seperti ini. Tapi kita juga sebagai orang tua juga punya anak, kita juga pengen, kita tuh orang tua pengen tuh anak seperti ini. Jadi harus saling bertukar pikiran di sini. Ada jembatan gitu ya, sama-sama ya, supaya paham dari sisi orang tua dan juga sisi anak itu seperti apa, sehingga bisa ketemu jalan tengah ya, seperti itu ya. Oke, nah ini sebenarnya ada momen yang membuat kayak Mbak Tina, Mbak Ike tuh jadi kayak momen titik balik gitu ya. Kan sebelumnya mungkin cuman kadang ketemu di kelas inspirasi gitu ya. Nah, ini ada momen nggak yang membuat, oke, ini udah saatnya aku bertindak gitu. Mungkin pas melihat ada momen apa gitu, mungkin dari Mbak Ike gitu. Kalau saya waktu itu, waktu kejadian yang saya melihat video yang melihat anak-anak yang dibawain apa senjata itu membuat saya itu miris gitu loh. Jadi kalau misalnya ada demo ya cukup kamu lah, kalau misalnya kamu demo tapi anak itu enggak bisa diajak kayak gitu. Itu yang membuat saya anak ini itu bukan tempatnya seorang anak gitu. Anak itu tempatnya dia bermain, tempatnya untuk dia belajar, bukan diajar hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Kalau dari hal kecil dia sudah diajak seperti diajak seperti itu, gimana nanti gitu? Secara mungkin kita melihatnya itu biasa, tapi itu kan secara tidak langsung kita mengajarkan hal yang baik kayak itu. Apalagi balik kami kan juga sering ke luar kota itu, keliling ke sampai ke pelosok. Akhirnya kami tahu bahwa setiap daerah itu memiliki mereka itu memiliki masalah yang tidak sama. Misalnya nih, ada daerah kayak yang di Nusa Penida itu, itu mereka ini anak-anak yang kayak minder kayak gitu. Mereka tidak tahu banyak. Misalnya kota Surabaya aja mereka tidak tahu kayak gitu. Jadi kita bawakan map
peta gitu. Kita di sini loh gitu. Mereka nggak tahu. Terus habis itu terus saya balik lagi ke Surabaya. Saya ikut roadshow kelas inspirasi di Surabaya. Saya melihat anak-anaknya itu berbeda malahan. Jadi mereka itu lebih ke arah ketika mereka bermain, ini kelas 1 ini ya. Jadi kalau misalnya di toilet gitu, apa kamu? Kayak gitu. Jadi itu emosinya sudah beda. Sedangkan saya lihat di Nusa Penida itu mereka diam, terus lihat kita itu sudah kayak gini gitu. Jadi itu kok berbeda ya gitu loh. Terus itu yang membuat saya enggak bisa ini. Yang pertama itu tadi yang saya lihat kekerasan, apa mengajak untuk demo itu. Terus yang kedua perbedaan antar daerah itu enggak sama kebutuhan anak. Permasalahannya itu seperti apa? Kalau kita masuknya salah, pasti mereka juga menerimanya juga salah kayak gitu. Sampai seperti yang Mbak Dina bilang, termasuk salah satunya juga melalui kayak lagu-lagu dangdut atau apa. Waktu saya ngajar pun saya tanya mau nyanyi lagu apa. Saya sudah nyiapkan lagu pendidikan ini. Terus habis itu nyanyi Bojolur. Terus teman saya bilang gini, "Mbak, gimana nanti anak kita?" Itu yang membuat saya gitu. Jadi tergerak ya akhirnya, oke ini saatnya nih saya harus menggalakkan apa aktivitas positif ya dari komunitas Yunani Nusantara ya. Kalau Mbak Ike, Mbak Tina? Kalau saya itu kebetulan orang tua saya tinggalnya di kampung gitu ya. Nah di situ, di tempat situ saya tuh sebenarnya jarang, nggak terlalu besar di sana gitu karena saya SMP di luar kota gitu kan. Kemudian saya waktu SD itu full day school, jadi interaksi saya di sana masih nggak terlalu full gitu masa kecil saya di sana. Hanya saja ketika ada waktu luang apa gitu, ketika saya ngintip tetangga apa kanan kiri gitu, agak miris yang pertama anak-anak membicarakan video porno kayak gitu. Padahal itu ya too green lah untuk mereka kesana gitu dan itu masih SD-SD yang kelas 2, 3, 4, 5-an gitu kan. Kemudian ada aktivitas-aktivitas negatif di lingkungan situ mungkin seperti bapak-bapaknya tuh kayak mohon maaf minuman keras kayak gitu kan. Kemudian anak-anak SD ini pada patungan dong gitu. Mereka patungan ingin melakukan seperti apa yang mereka lihat. Mereka patungan terus mereka ikut gimana nih kita beli minuman keras kita minum bareng-bareng gitu. Itu kan apa? Di copy paste gitu kan. Apa yang mereka lihat mereka lakukan. Nah mohon maaf juga kebanyakan mereka yang seperti itu itu ya mestinya orang tuanya kayak asisten rumah tangga terus bapaknya kayak misalnya security ataupun tukang beca apa kayak gitu. Nah mereka sudah cukup sibuk dengan bekerja, bagaimana menghidupi keluarganya. Mereka nggak ada waktu dong untuk mengeduket anaknya gitu kan. Dan keterbatasan kemampuan mereka, pengetahuan terkait dengan pergerakan generasi atau apa, mereka juga tidak cukup mumpuni untuk mengikuti dan bagaimana mengajarkan anak ini sebagaimana pada letaknya pada masa saat ini gitu. Nah dari hal seperti itu saya tergerak untuk itu tadi kayak Mbak Ike nggak bisa atau tinggal diam. Mereka ini tanggung jawab siapa? Kalau misalnya orang tuanya sibuk bekerja, bersusah payah untuk ya untuk makan gitu kan. Nah siapa yang mau take care mereka? Ya, nah betul. Itu jadi akhirnya kami membuat komunitas bersama dan keliling. Jadi langsung sasaran gitu, tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Langsung terjun ke lingkungan-lingkungan. Kalau mungkin kayak di universitas, mahasiswa itu kan ya kita ngomongnya ke apa mahasiswa yang sudah besar ya. Maksudnya mereka ya cukup berada tanda kutip, tapi kalau misalnya kita langsung terjun ke perkampungan, ke RT/RW, ke kelurahan, kecamatan itu kan kita langsung implementasinya itu langsung ke gitu. Kelahannya lah, kelahannya langsung ya, ke lapangan. Baik, kita break sebentar, kita lanjut lagi nanti ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng komunitas Bintang Nusantara, tapi setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Thank you.
bisa tolong pakai tas kain saya saja, tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Kita balik lagi di Surabaya No, dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng komunitas Bintang Nusantara. Mbak Tina, Mbak Ike, tadi kan sempat disonding juga ya, gimana ketika Mbak Ike dan juga Mbak Tina itu lagi di lapangan seperti itu. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya? Kalau tantangan terbesar tuh misalnya manusia itu kan berbeda, kepala pasti beda sifat gitu ya. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak open mind. Yang artinya, kita tadi seperti yang bilang, ngomong apa sih? Gitu kan ada sih orang yang mungkin seperti itu ya, ngomong apa sih gitu. Tapi kita selayaknya orang yang berusaha menularkan orang positif ya, nggak boleh tersinggung gitu. Yang artinya itu mungkin udah resiko. Resiko gitu ya. Kita anggap itu sebagai tantangan dan itu tidak ada masalah gitu ya. Hanya berdoa mungkin kapan Tuhan bisa membukakan jalannya gitu ya. Karena kan pada dasarnya kita berangkat dengan niat baik gitu. Tapi kalau misalnya niat baik kita mau diambil dan itu adalah bisa menolong sesama, kita syukur gitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di reject istilahnya gitu ya, ditolak, ya sudah tidak apa-apa ya, mungkin next usaha yang bisa gitu. Kayak gitu sih, paling itu. Yang keduanya lebih ke waktu, karena kan kita masing-masing juga memiliki kesibukan. Cuman kita komit dengan, makanya kita buat program itu 3 bulan sekali gitu. Karena meminimalisir kalau misalnya kita buat seminggu sekali, khawatirnya malah tidak maksimal. Terus waktu kita juga bisa. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kita memiliki kehidupan ya, ada kerja, reguler kerja, kita ada keluarga, ada anak, kayak gitu kan. Nah, Bintang Nusantara ini kita jadwalkannya 3 bulan sekali. Kayak gitu. Tantangannya paling itu aja. Nggak tahu Maika. Iya, kurang lebih di situ, jadi lebih ke arah ya istilahnya itu muka tebal hati suci gitu sih. Kalau misalnya kita ditolak ya tidak apa-apa, pasti kita ada ke tempat lain lagi gitu. Yang misalnya sampai kapanpun mereka menolak kita, kami percaya gini, hal baik tidak pernah sia-sia gitu aja sih. Karena kalau segala sesuatu itu kita lakukan dengan ketulusan, pasti kita ditolak atau dinilai apapun ya, ya sudah, nothing tulus gitu aja. Lebih karena kita gitu. Punya niat baik ya, makanya kita lebih senang kalau ada yang manggil atau ada yang ngundang gitu kan. Karena kalau ada yang ngundang berarti yang mengundang ini kan sudah siap untuk berbagi gitu, sudah siap untuk menerima masukan ataupun sharing gitu. Oke. Selama ini pernah ada nggak pengalaman yang unik, yang berkesan, yang benar-benar nggak terlupakan gitu ya, selama sesi sharing dengan mereka? Ada nggak yang benar-benar membekas banget gitu? Kalau saya sih pikirnya ada orang-orang tertentu tuh yang tergerak itu tanda kutip minta imbalan gitu. Jadi misalnya kan ketika mengundang mereka mau datang dapat apa gitu. Saya kita dapat ilmu doang gitu. Nah, makanya kadang kita sisipkan dengan acara kayak misalnya bakso gitu ya. Jadi kayak kita kayak buka stand penjualan baju layak pakai gitu. Gak bisa disebut bekas juga ya, maksudnya masih bagus, cuman kita ini dengan harga murah. Jadi kayak istilahnya ada value added di situ, misalnya kayak bazar sembako, kita kerjasama sama Bulog
Jadi dengan harga yang murah di luar pasaran kayak gitu, disubsidi harganya gitu. Jadi mereka tuh akhirnya tergerak untuk datang gitu, nggak hanya dapat ilmu, karena nggak semua orang berpikir seperti itu kan, seperti itu sih. Cuman memang tidak bisa dibohongi sih. Jadi mereka pasti minta embel-embel kayak gitu. Jadi kita sebelum misalnya kita datang ke sana itu kan mesti survei dulu. Jadi ini daerah apa sih kayak gitu kan? Apa yang mereka butuhkan? Nah itu kita yang mesti mempersiapkan itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kayak gitu. Jadi rata-rata memang ke arah situ. Dapat apa ini kayak gitu. Ya itulah mungkin ya uniknya ini kayak kita gitu ya. Seperti itu. Ya. Pernah nggak ada yang defend gitu ya? Misalnya gini, ah mbaknya nih ngomong aja gitu kan. Tapi kan teori itu. Misalnya ada yang bilang gitu, pernah nggak sih gitu? Tapi kan prakteknya susah. Itu kan yang tadi kita bilang tantangan. Tantangannya tuh memang ada ya. Ya seperti itu. Cuman kan realitanya. kita berpikir itu tadi, balik lagi kita berawal niat baik, kalau diterima ya nggak ya sudah gitu. Saya kasih contoh aja ya, misalnya gini, saya ngasih tahu, Dek, jangan nyanyi lagu-lagu itu, gitu kan, nyanyi lagu ini aja. Terus dia bilang gini, kak Ika ini ngasih tahu saya, gak boleh nyanyi lagu itu. Iya, bapak saya itu setiap pagi tuh nyalain lagu ini. Terus saya, oke. Itu ya salah satunya itu, iya. Itu salah satu PR buat kita, kayak gitu. Jadi mau buat saya tidak bisa ngomong apa-apa waktu itu, jadi bukan salah anak kayak gitu. Iya, dan kalau misalnya kayak anak bentak-bentak sama lain atau emosi atau apa itu kan saya rasa itu pasti ada andil dari bagaimana keluarga itu berpola asuh gitu. Jadi mereka mengcopy paste apa yang dilihat sehari-hari, oh orang tuanya gitu, salah dikit, ngelot gitu, pada akhirnya lah. Keren banget ya. Nah ini kan tadi kan sempat di sounding juga ya, ada bermacam perbedaan gitu ya, jadi suku, ras, agama, nah jadi satu gitu ya. Nah sekarang dari program kerja Komunitas Bintang Nusantara ini sendiri saat ini fokusnya lebih kemana? Ke pendidikan kah? Ke sosial budaya kah? Ke manner atau ke apa? Kalau Bintang Nusantara ini, jadi kami masuknya itu tiap daerah soalnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu jadi kita geografi ya. Iya. Jadi kami tidak bisa kami fokus ke pendidikan, kami fokus karena setiap daerah itu memiliki kebutuhan yang tidak sama kayak gitu. Ya. Makanya dibutuhkan untuk survei kayak gitu. Jadi ketika diundang harus tahu dulu ya. Iya. Istilahnya fact finding gitu. Kira-kira apa yang dibutuhkan seperti itu. Iya. Iya, karena kan kalau misalnya kita datang ke, mohon maaf, misalnya lingkungan yang kumuh sekali gitu. Nah, itu kan mereka ini mannernya apanya? Karena mungkin sisi finansialnya lebih situ kan, berurus ke situ. Nah, kalau misalnya kita datang ke, mungkin kita diundang mungkin dengan misalnya sekumpulan ibu-ibu PKK yang perumahan yang lumayan elit itu kan kebutuhannya beda lagi nih gitu. Mereka lebih ke sisi IT, bagaimana sih multimedia atau gadget bagaimana didik anak seperti itu. Nah ya, itu kan beda, menyesuaikan. Ya. Nah dari Bintang Nusantara sendiri sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan secara keseluruhan? Semakin banyak teman-teman yang memiliki rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan sama sesama, itu akan semakin indah, apalagi menghargai perbedaan. Itu akan membangun bangsa kita itu jauh lebih baik dan tidak meninggalkan budaya kita yang selama ini dulunya terkenal santun. Nah itu tetap kita ada di kita gitu. Jadi kerinduan kami seperti itu sih ya. Oke, kalau dari Mbak Tina? Stay positif. Stay positif ya, oke. Luar biasa. Terima kasih ya untuk Komunitas Bintang Nusantara sudah ada di sini. Oh iya, satu lagi kelupaan. Kalau ingin tahu semua kegiatan dari Bintang Nusantara harus kemana nih ceknya? Di Instagram. Di Instagram kami. Di Bintang Nusantara. Bintang Nusantara. Indonesia. Di search aja ya, di Komunitas Bintang Nusantara Indonesia ya.
Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Ika, Mbak Tina, Nusantara sudah hadir dan menginspirasi pemirsa yang ada di rumah pastinya. Dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga bisa memberikan banyak manfaat ya. Luar biasa sekali nih, stay positif. Baik, pemirsa, hidup itu bukanlah tentang mempermasalahkan suatu perbedaan. Tapi hidup adalah tentang bagaimana kita mempersatukan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan dan bisa saling melengkapi. Saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.